Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi di channelnya Gilang Kelana. Dan semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, teman-teman. Hari ini saya mau menanam cabai Bimas dan melanjutkan proses pembuatan pondok di larang ini, teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau melanjutkan proses pembuatan pondoknya dulu karena menanam cabai Bimas keritingnya nanti pas jam 5 sore, teman-teman. Ataupun pas cuaca sudah adem, karena kalau kita menanam cabai Bimas di siang hari bisa-bisa nanti cabainya mati, teman-teman. Oke, teman-teman, tetap saksikan terus dan jangan lupa like dan subscribe-nya di video Gilang Kelana agar nanti channelnya Gilang Kelana ini lebih maju dan lebih berkembang lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih. Sekarang saya lanjut kerja dulu. Oke, teman-teman. Jadi, inilah pondoknya. Jadi, di sini kebetulan saya ada papan second, teman-teman. Itu dia. Jadi, ini papan akan saya jadikan lantai, teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, meski papan second, ya semoga saya nanti kuat untuk dijadikan lantai, teman-teman. Dan di sini juga tadi saya sudah mencari kayu beberapa potong, teman-teman. Di situ juga udah ada yang saya potong. Jadi sekarang saya mau lanjut membuat lantai pondoknya, teman-teman.
Oke, teman-teman. Jadi seperti inilah dia. Sekarang tinggal kita kasih papan di atasnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi untuk hari ini baru seperti ini dia, teman-teman. Jadi akan saya lanjutkan untuk hari-hari berikutnya. Karena di sini ya papannya masih kurang. Jadi untuk hari berikutnya bisa saya tambah dengan kayu ataupun batang pinang nanti, teman-teman. Jadi ini cuman tinggal sedikit lagi. Karena ya sekarang saya mau lanjut menanam cabai bimas, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang sudah jam 5 sore. Jadi sekarang saya mau lanjut menanam cabai bimas, teman-teman. Jadi di sini bibitnya saya ambil dulu. Nah, ini dia bibitnya, teman-teman. Jadi kita ambil bibitnya ini harus hati-hati, teman-teman. Kita pakai ini, kita congkel. Karena tidak boleh dicabut ya, teman-teman. Kalau dicabut nanti bibitnya akan mati. Oke. Jadi seperti ini dia, teman-teman. Seperti ini. Jadi tanahnya ini harus ngikut ya, teman-teman. Dan akar-akarnya ini juga harus ikut. Oke, kita taruh di sini di piring. Nah. Seperti ini, teman-teman. Oke, saya pilih yang besar-besar dulu, teman-teman, agar nanti bibitnya cepat naik ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Seperti ini dia. Jadi sekarang saya mau langsung tanam ini bibit, teman-teman. Jadi teman-teman,
akarnya ini harus hati-hati ya teman-teman. Makanya lubangnya dikasih besar, karena akarnya ini tidak boleh berimpit teman-teman. Kalau akarnya berimpit, bisa-bisa ini cabai mati teman-teman. Oke, seperti ini ya. Oke teman-teman, ya jadi mungkin sekian dulu untuk video hari ini, karena hari sudah terlalu sore, jadi saya juga mau pulang teman-teman. Dan nantikan juga video-video selanjutnya ya teman-teman, dan juga jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya teman-teman. Semoga nanti channel ini lebih maju dan lebih berkembang. Oke, saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gilang Kelana. Cakek.